Hai semuanya, kembali lagi di Nah Itu Dia Sport. Dalam video kali ini, Nah Itu Dia Sport akan menyampaikan hasil pertandingan pekan ke-25 Liga Inggris 2021-2022 hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 beserta daftar klasemen sementara, top scorer sementara, top assist sementara, dan top clean sheet sementara. Hasil pekan ke-25 Liga Inggris 2021-2022 hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022. Manchester United imbang 1-1 versus Southampton. Daftar klasemen sementara Liga Inggris 2021-2022 posisi 1-10. Puncak klasemen sementara ditempati oleh Manchester City dengan mengemas 60 poin hasil dari 24 pertandingan. Di posisi kedua ada Liverpool dengan mengemas 51 poin hasil dari 23 pertandingan. Kemudian Chelsea di posisi ketiga dengan mengemas 47 poin hasil dari 24 pertandingan. Sedangkan West Ham United menempati posisi keempat dengan mengemas 40 poin hasil dari 24 pertandingan. Berikut daftar klasemen sementara Liga Inggris 2021-2022 posisi 11-20. Tiga posisi terbawah untuk sementara ditempati oleh Norwich City, yaitu di posisi ke-18 dengan mengemas 17 poin hasil dari 23 pertandingan. Kemudian posisi ke-19 ada Watford dengan mengemas 15 poin hasil dari 22 pertandingan, dan Burnley di posisi ke-20 dengan 14 poin hasil dari 20 pertandingan. Daftar top scorer sementara Liga Inggris 2021-2022. Posisi pertama ditempati oleh Mohamed Salah usai menyarangkan 16 gol. Rekan setimnya di Liverpool yaitu Diogo Jota membuntuti di posisi kedua dengan mengemas 12 gol. Daftar top assist sementara Liga Inggris 2021-2022. Sumbangan 10 assist menempatkan Trent Alexander-Arnold di posisi pertama. Di posisi kedua ada Mohamed Salah dengan sumbangan 9 assist. Daftar top clean sheet sementara Liga Inggris 2021-2022. Dengan total 13 clean sheet, Ederson Moraes menjadi kiper dengan clean sheet terbanyak sementara musim ini. Sekian video kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.